makasih banyak ya atas dukungan kalian dan semoga terus dukung kita ya. Makasih sarangnya cute. Sabar ya, Ki. Ini berarti Bang sama kota-kota. Yang penting lu laku udah bisa. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu. Kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Menyambut nominasi artis solo pria atau wanita dangdut terbaik, Lesti Kejora yang sekarang dalam keadaan masa rehat dalam kondisi pemulihan dari sakitnya. Ya, semalam ada sesuatu yang sangat menarik saat Bang Bi juga lagi geladi bersih untuk acara STB Award malam hari ini yang akan tayang untuk malam hari ini ya guys ya. Ya, hal itu adalah kebaperan, kegesrekan, juga kemesraan guys. Mereka berdua inilah yang terciduk beberapa waktu lalu, tetapi baru diunggah oleh Ihsan Pir. Pada usai Lesti mengunggah foto tiga seleb dirinya dan Rizky Billar. Ya, kebucinan Lesti ini akhirnya memantik dari semangat Ihsan Pir untuk mengunggah momen-momen mesra dan romantis Lesti dan Billar sebelum mereka benar-benar memautkan hati satu sama lain. Sebelumnya Yuli Mall pun tak mau kalah mengunggah beberapa unggahan foto Lesti yang super duper bikin kalian tentunya pada baper kemesraan Lesti dan Bilar tentunya guys. Ya, tadi malam adalah acara saling berbagi momen-momen mesra masa-masa itu, masa-masa awal percikan cinta itu semakin membara di dada mereka. Ya, saat Lesti menemani Bang Bi saat akan pulang, seakan tak rela melepas sang kekasih kembali ke peraduan. Ya, karena sehari saja Rizky Billar mampu menautkan hati Lesti, membuat Lesti Kejora akhirnya terpaut begitu dalam akan cinta yang telah tersemai dan membara di hati mereka berdua. Tentunya kemesraan semalam yang diunggah oleh Ihsan Pir saat Lesti menemani dan mengantar Rizky Billar untuk pulang merupakan momen-momen yang sulit ditemukan dan itu tak tertangkap dan tak disebarkan selama ini baik oleh pihak Lesti maupun Rizky Billar sendiri. Tentu hal itu pun juga menepis beberapa anggapan yang mengatakan bahwa hubungan mereka, hubungan Lesti dan Billar yang sudah melebihi 4 bulan lamanya ini, yang banyak menganggap bahwa settingan belaka itu tidak mendasar karena mereka tidak gila untuk mempublish hal-hal romantis di antara keduanya. Ya, yang terjadi beberapa bulan lalu, 4 bulan lalu baru dikeluarkan hari ini malam. Ya, tadi malam tepatnya. Itu membuktikan bahwa mereka memang benar-benar berusaha menjalani cinta kisah mereka mengalir seperti air, ya memercik seperti air yang akhirnya
kini telah memuncak memenuhi dada mereka berdua. Tentu itulah harapan dan doa para fans Leslar semua yang menginginkan, ingin melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka, dari wajah Lesti maupun Bilar. Apalagi kita juga dibuat tertawa oleh ulah Bilar semalam ketika ia mempiting kepala yang namanya sahabatnya sendiri, Haris Friza, gara-gara ya mengucapkan ucapan selamat atas nomini yang telah diraih oleh Lesti Kejora sebagai penyanyi artis solo penyanyi terbaik wanita dangdut, ya guys ya, hingga dipiting kepalanya. Dan ya walaupun itu hanya guyon, tetapi itu menunjukkan betapa dia hanya ingin memiliki kekasihnya itu seorang saja, hanya dia yang boleh melakukannya. Ya dari itu marilah kita selalu mensupport idola kita ini guys, dengan selalu mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan mereka berdua, hingga nantinya kawal sampai halal, kawal sampai lahiran tentunya. Ya, dengan itu kita pastinya akan baper dibuatnya, karena mereka sebenarnya ingin hal-hal yang berkaitan dengan cintanya itu selalu quality time dan tak ingin banyak terpublish di media. Namun tidak dipungkiri bahwa mereka terkadang juga diundang oleh beberapa acara infotainment, dan itu terkadang menuntut mereka untuk menjelaskan bagaimana perkembangan terbaru kisah cintanya, hingga akhirnya mereka berdua kompak selalu minta diamini dengan doa-doa terbaik dari para sahabat dan pendukung mereka. Ya, itu kita udah buktikan dari berbagai dimensi, baik dari para sahabat, dari para pendukung mereka berdua yang sama-sama mengungkapkan bahwa Lesti dan Bilar memang adalah pasangan yang membuat mereka semua ingin menikmati rasa-rasa cinta yang membara. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.